Halo teman-teman, bertemu lagi bareng aku di sini Zalopa, dan ya di video kali ini aku bakalan ngelanjutin lagi petualangan di Vortex SMP season kedua. Nah, dan biasa di video kali ini aku bakalan kasih tahu ini aku memakai skin baru cuy. Nah ini, tunggu ini aku bakalan lepas dulu armornya. Nah, oke, ini adalah skin harimau guys, cuman aku kasih kacamata dan juga kayak mahkota gitu. Dan ini juga aku kasih baju dengan logo channel Zalopa cuy. Nah yoi, dan di video kali ini aku bakalan ngelanjutin lagi petualangan di Realm Vortex SMP season keduanya ini cuy. Nah di video kali ini aku bakalan bikin sebuah farm, yaitu ini cuy, farm pumpkin dan melon. Nah kita bakalan bikin di atas sana, dan untuk jalanannya dan juga kotakannya itu udah aku bikin, kalian bisa lihat di atas sana. Nah yoi, oke, kita bakalan langsung aja ke videonya guys. Tapi sebelum itu aku nyaranin untuk kalian tekan tombol share, comment, dan subscribe-nya teman-teman, supaya aku lebih semangat lagi bikin video. Nah yoi. Nah oke teman-teman, kita bakalan pergi ke Skybase aku dulu. Aku bakalan nunjukin update apa aja yang terjadi di Skybase aku guys. Nah kita bakalan terbang dulu, semoga ya bisa. Nah nice, oke, bisa. Kita bakalan naik dulu. Nah itu udah aku bikin kotakannya buat kita ini cuy, buat farmnya. Untuk di sini bakalan aku bikin farm pumpkin, dan untuk di bagian sisi sebelah sini bakalan aku bikin farm melon guys. Nah untuk sistemnya sendiri itu aku samain dengan sistem Vortex SMP yang di episode sebelumnya cuy, kalian bisa lihat di channel aku. Nah untuk sistemnya sih, tunggu ini aku bawa piston. Oh kagak cuy, di bawah pistonnya. Oke, kita bakalan turun lagi. Nah oke, untuk sistemnya sih kita bakalan pakai sistem piston, redstone sama redstone dust doang ya teman-teman. Nah untuk barang-barangnya sih udah aku sediain di sini kalau nggak salah. Nah ya, ini aku sudah nyiapin banyak sekali piston, dan juga ini aku juga udah nyiapin banyak sekali prismarine guys. Aku berburu prismarine di Ocean Monument cuy. Nah oke, kita bakalan naik lagi untuk aku ngasih tahu sistemnya guys. Dan ya oke, untuk ininya pengerjaannya sih ini aku bakalan speed up, atau kalau enggak aku bakalan skip aja cuy, supaya kalian nggak bosen. Untuk mungkin untuk di sini pumpkin farm bakalan aku speed up aja, dan untuk melon farm bakalan aku skip aja guys, supaya durasinya juga nggak terlalu lama. Nah oke, untuk sistemnya itu seperti ini. Tunggu, ini aku membutuhkan, oh iya lupa, dan ini airnya lupa aku, kok bukan iron sih, ininya apa itu, redstone-nya lupa aku bawa cuy. Nah entar, redstone-nya itu berada di atas ini guys. Nah itu ada redstone. Nah, redstone-nya itu berada di atas itu. Tunggu ini aku bakalan hancurin. Nah oke, kita bakalan full dong barang-barangku. Nah, redstone-nya itu bakalan ada di sini guys. Nah kayak begitu. Nah kalau ada sesuatu yang ada di sini pasti bakalan kedorong. Nah kayak gitu cuy. Nah oke, dan ya so, oke, mungkin bakalan aku speed up mulai dari sini guys. Nah dan ya so, oke, let's go. Thank you.
Nah, dan ya, oke, okay, ini yang terakhir. Dan ya, oke, okay, selesai. Nah, oke, okay, untuk sistemnya ini udah selesai. Aku tinggal ngasih kaca di bagian sini. Dan juga untuk kolektor sistemnya ini bakalan ada di bawah sini, hopper. Nah, oke, okay, mungkin bakalan saya skip aja cuy, supaya kalian juga nggak bosan nontonnya, cuma nanem-nanem pumpkin doang, guys. Nah, dan ya, oke, okay, untuk penerangannya di sini aku pakai si lantern, dan ini juga aku udah menghabiskan banyak sekali resource dan waktu cuy. Nah, oke, okay, supaya kalian juga nggak bosan dan durasinya juga nggak terlalu lama, makanya ini bakalan aku skip aja. Tunggu, ini bakalan aku ambil shulker redstone aku. Nah, oke, okay, coy, mungkin bakal aku skip dari sini. Nah, ya, oke, okay, let's go. Nah, dan ya, so, oke, okay, teman-teman, di sini aku udah bikin ininya, aku tanemin semua, dan juga ini aku udah aku lapisin kaca, guys. Dan di sini juga udah menghasilkan banyak banget, ya, nggak terlalu banyak sih. Kok nggak bisa, anjir? Nah, ngebug ini, anjir. Nah, oke, okay lah, ya, bodo amat. Nah, oke, okay, itu juga udah selesai, dan aku putusin untuk apa itu ngebikin melon farmnya di sebelah sini. Itu aku bakalan bikin di off record aja cuy, karena ini juga resourceku juga udah habis, dan ini durasinya juga udah lama banget ini, dan memoriku juga udah penuh cuy, makanya ini aku closing aja sekalian. Nah, oke, okay, seperti biasa jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. See you next video. Oh, ini udah ada ini. Nah, udah ada 1 stack lebih 3, guys. Nah, oke, okay, see you next video and bye-bye.